بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة مسجد امام شفي رحمه و رحمكم الله الحمد لله malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis untuk berkumpul dalam rangka talabul ilmi dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal kebaikan yang akan kita dapatkan pahalanya di akhirat kelak. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa Sebelumnya mohon maaf nggih karena mungkin tidak sesuai ekspektasi jenengan ya. Karena sekarang sebenarnya jadwalnya Ustaz Abu Aslam hafizahullah sedangkan ternyata beliau tadi mengabarkan bahwasanya sedang sakit. Ya. syifaan ajila. Dan kebetulan juga sebenarnya kami pribadi juga ada ngaji biasanya sama anak-anak remaja bahas kitab Adabul Alimul Muta'alim ada seorang guru dan juga seorang murid di rumah kami bersama anak-anak remaja dan dikabari sama panitia tadi sini ngono ngaji nih nang gitu timbang ngomong teko karena sing ngaji gitu ya ala kulihal wakad darallahumma syafa'al kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan apa namanya di kesempatan pada maghrib sambil menunggu waktu isya ini kita manfaatkan untuk uh, mempelajari ilmu agama yang bisa kita kita pelajari. Eh, untuk pembahasan kali ini ya kami men ingin meneruskan saja apa yang sudah biasanya kita bahas di apa namanya di rumah kami yaitu membahas kitab Adabul al Alim wal mutalim yang ditulis oleh KH Haji Hasyim Asyari rahimahullah taala dan pembahasannya sampai pada bab tentang adabil al alim ma'adalami adab seorang guru bersama dengan muridnya ada sekitar 14 adab yang disampaikan oleh Mbah Hashim Asyari dan sekarang sampai di adab yang ke-12 jadi ini adab tentang seorang guru terhadap murid mungkin yang sering kita dengar adalah murid disuruh beradab dengan gurunya murid disuruh memiliki akhlak ketika berhadapan dengan gurunya tapi yang perlu diketahui juga bahwasanya seorang guru juga harus beradab terhadap muridnya seorang guru juga harus berakhlak terhadap muridnya. Jadi sebenarnya adab dan akhlak ini bukan hanya dari guru dari murid ke guru, akan tetapi bahkan dari guru kepada muridnya. Nah beliau membahas sekitar 14 adab dan pembahasan sekarang adalah pembahasan yang ke-12. Fakal al rahimahullahu taala telah berkata penulis kitab hadrutu Syekh Kiai Haji Asim rahimahullah taala Wathani asyara dan yang ke-12 Adab yang ke-12 Beliau mengatakan Iza ghaba Ketika tidak hadir Ba'du dalabati Sebagian dari muridnya Au mulazimil halakati Atau orang-orang yang hadir Dalam atau murid yang hadir Dalam halakah ilmunya Zaidan yang melebihi Anil adati Dari kebiasaan yang hadir Sa'alah hendaknya seorang guru bertanya anhu tentang yang tidak hadir tersebut, Wa an ahwalihi dan tentang kondisi-kondisinya, amman dan tentang orang-orang, ya ta'allaku yang berhubungan bihi dengan orang tersebut. Maka di hadap yang ke-12 ini, beliau menyampaikan tentang seorang guru itu harus perhatian terhadap muridnya. Seorang guru itu harus senantiasa melihat apakah di antara muridnya tadi ada yang absen atau tidak. Itu sebagai bentuk perhatian dari seorang guru terhadap terhadap murid. Ya. Bukan hanya di sekolahan sebenarnya. Kalau di sekolahan jelas mesti ada absennya. Tapi bahkan mungkin di TPK bisa atau di pengajian semacam ini halakot di masjid bisa. Ya yang biasanya hadir kok ternyata nggak hadir maka termasuk adab ya, seorang guru adalah menanyakan ketika orang itu biasa hadir kok dungaren kok dungaren enggak hadir maka hendaknya dia bertanya tentang kondisinya ya tentang eh, apa namanya kenapa dia tidak hadir alasannya bertanya dari siapa bertanya dari orang-orang yang dekat dengan orang tersebut yang ada hubungannya lam yukhbir dan jika orang yang ada hubungannya dengan yang tidak hadir tadi tidak memberikan kabar ya. anhu tentang orang tersebut yang tidak tidak hadir bisain dengan suatu apapun arsala ilahi maka seorang guru boleh mengirim utusan untuk mendatangi muridnya tadi awqasadaman zilahu binafsihi atau dia sendiri yang datang ke rumah muridnya wahwa afdalu dan itu yang lebih utama jadi di sini beliau menyampaikan kalau seandainya seorang guru itu mendapati ada murid yang tidak hadir, kalau misalkan ada kabar tentang sakit atau apa, ia didatangi ke rumahnya di jenguk. Dan itu yang membangun kedekatan antara guru dengan murid. Karena dalam mempelajari atau dalam belajar ilmu agama Islam itu bukan hanya menyampaikan isolul maklumat, bukan hanya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah sifatnya adalah teori saja, bukan seperti itu. Tapi ketika seorang belajar agama itu bukan hanya teori yang didapat, tapi juga ada ikat ikatan batin di situ. Dan yang paling penting adalah barokah ilmu. Ya, jadi bukan ilmu agama itu bukan hanya masalah hafal berapa hadis atau masalah kecerdasan dalam eh, apa namanya hafalan Al-Qur'an atau yang lain sebagainya. Tapi juga dalam proses seorang itu belajar itu yang sering disebut dengan uh, apa namanya uh, mula ustadz atau mula zamat mula ya jadi berhubungan dekat dengan seorang guru itu sangat penting dalam dalam belajar agama seperti itu dan guru juga harus berusaha untuk dekat terhadap terhadap muridnya wa ya. nama riwan dan kalau seandainya muridnya tadi sakit adahu maka dia menjenguk menjenguknya wa in kana dan jika ada murid tadi fi sedang dalam kegundahan alaihi maka dia bersikap lembut terhadap muridnya tadi wa in kana musafiran atau kalau seandainya muridnya tadi sedang safar ya tafaqqadu ahlahu maka dia bertanya-tanya kabarnya kepada keluarganya atau mencari-cari keluarganya waman bihi dan juga yang berhubungan dengan muridnya tersebut wa yas'alu anhum dan bertanya dan bertanya tentang kondisi dari murid-muridnya yang safar tadi wa dan seorang guru juga hendaknya dia ikut membantu kebutuhan dari muridnya semampunya wa yasiluhum bima amkana dan juga berusaha untuk membantu semaksimal mungkin, sebisa mungkin, seorang guru kalau misalkan muridnya ada sesuatu yang dibutuhkan maka hendaknya membantunya sebisa mungkin walau bidu'a meskipun hanya dengan sebatas doa saja dan ini juga diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pokoknya beliau sallallahu tidaklah beliau diberikan bantuan kecuali beliau pasti berusaha untuk membalas bantuan tersebut. Tidaklah beliau diberikan suatu kebaikan dari orang lain kecuali Rasulullah SAW juga berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Ya. Meskipun dengan walau dengan doa saja. minimal dengan doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan yang yang semisalnya. Kemudian beliau melanjutkan wa'lam dan ketahuilah nah, beliau di sini kemudian menyebutkan alasan kenapa guru harus repot-repot melakukan hal seperti ini ya, kita berbicara tentang guru yang mengajarkan ilmu agama ya, baik itu di sekolah atau di masjid madrasah dan sebagainya kenapa maka di sini Musonif beliau melanjutkan alasannya wa'lam ketahuilah anna taliba sesungguhnya murid yang soleh itu a'wadu alal alimi itu akan kembali kepada orang yang mengajarkannya tersebut lihairid dunya wal akhirati dengan membawa kebaikan di dunia dan akhirat min agnan nasi dan murid tadi itu akan lebih bermanfaat bagi gurunya ketimbang manfaatnya orang paling kaya meskipun muridnya nggak kaya jadi murid yang soleh kata Mbak Hashim tadi mengatakan Murid yang soleh itu akan lebih bermanfaat Kepada gurunya daripada orang yang kaya Sekalipun Dan juga Melebihi manfaat Karib atau Keluarganya yang dekat kepadanya Jadi manfaatnya murid itu kepada guru Terkadang melebihi Manfaat orang kaya terhadap Guru tersebut atau manfaat keluarganya sendiri. manfaat keluarganya keluarganya sendiri. Walidzalika dan oleh karena itu kana adalah ulama ussalafi. Para ulama salaf terdahulu. an yang mereka memberikan nasihat lillahi wa lillahi karena Allah wa dan karena agamanya Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan para ulama salaf terdahulu? Mereka itu yulkuna. Mereka melemparkan syabakal ijtihadi. Mereka melemparkan jaring kesungguhan. Untuk mendapatkan meskipun hanya satu murid saja. Yang mana bisa mengambil manfaat anna manusia bihi dengan murid tadi fi di kehidupan mereka Wamin ba'dihim dan orang yang setelah mereka. Salah satu contohnya adalah sahabat yang mulia ibnu Abbas radhiyallahu Disampaikan bahwasanya beliau ini banyak membebaskan budak. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa? Apa tujuan sahabat ibnu eh, Ibn Abbas membebaskan budak banyak? Murid-murid beliau banyak yang bekas budak. <tuh> perbonnya sahabat Ibnu Abbas. Banyak yang mereka itu bekas budak Seperti Apo, kemudian Sa'id bin Jubair, itu semuanya bekas budak semua. Jadi budak kemudian dibebaskan oleh sahabat Abdul bin Mas'ud, uh, Abdul bin Abbas tadi. Salah satu rahasianya di antara tentu pahala membebaskan budak itu pahala yang besar. Di antara rahasianya setiap sahabat Abdullah bin Abbas membebaskan budak, budaknya tidak boleh pergi. Budaknya suruh ngaji di rumahnya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau ilmu itu terputus, maka kebaikan atau ilmu dari guru tadi tidak akan berlanjut menjadi amal soleh atau amal jariah yang terus mengalir kepadanya meskipun dia sudah wafat ratusan bahkan ribuan tahun tapi kalau ilmunya dilestarikan, ilmunya dilestarikan, maka meskipun dia sudah wafat sampai ratusan atau ribuan tahun, masih ada orang yang mendoakan pada pada orang tersebut, pada alim tersebut. Ya. Seperti contohnya yang mungkin yang gampang adalah empat madhab yang masyur, madhab fikih, ya. madhab syafi'i, madhab uh, hanafi, maliki, hambali. Itu madhab-madhab yang yang masyur. Ya bisa kita hitung sudah berapa ribu tahun atau mungkin ya sekitar seribu ya seribu tahun Imam Syafi'i wafat, Imam Abu Hanifah wafat, tapi sampai hari ini ya, pahal atau manfaat ilmunya itu masih dirasikan dirasakan oleh kaum kaum muslimin dan tentu karena manfaat ilmunya ini maka beliau beliau ini pun pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu ta'ala Jadi itu yang membedakan antara seorang belajar ilmu syar'i dengan belajar ilmu umum saja. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian beliau melanjutkan, walau lam yakun dan meskipun tidak ada lil alimi bagi orang alim tersebut atau bagi guru tersebut illa kecuali talibun wahidun satu murid saja yang tafi'un nasu yang manusia mengambil manfaat ilmihi dengan ilmu dari murid tadi wa amalihi dan amalnya wa dan kezuhudannya wa irsyadihi dan nasihat-nasihatnya laka fadhalika talibu maka cukuplah satu murid tadi inda Allahi ta'ala di sisa Allah subhanahu wa ta'ala cukup bagi apa? cukup bagi guru tadi untuk menambahi pahalanya di akhirat karena ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya, kemudian muridnya mengamalkan ilmu tadi sudah menjadi pahala jariah bagi bagi gurunya. Kalau muridnya tadi punya murid lagi, ya pahalanya juga mengalir ke murid tadi dan juga ke gurunya yang pertama. Begitu seterusnya. Begitu, begitu seterusnya. Fa innahu, maka sesungguhnya la yantakilu tidaklah, berpen, tidaklah berpindah. Sya'un sesuatu min ilmi ahadin dari ilmu seseorang yuntafa'u bihi yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut illa kecuali kana adalah bagi orang tersebut pun bagian minal ajri dari pahala jadi selama orang yang pertama tadi yang memberikan ilmu yang pertama kepada orang tersebut ya ketika diteruskan kepada orang setelahnya, orang setelahnya, maka orang pertama pasti akan mendapatkan bagian pahala karena dia adalah yang pertama kali mengajarinya. Itu yang dimaksud. Kama ja'a sebagaimana telah datang fil hadithi di dalam hadis as sahih yang sahih anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ketika meninggal al-'abdu seorang hamba, in qata'a terputuslah amalhu amalnya, illa kecuali min dari tiga perkara. Ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh hubungannya dengan dunia. Sudah habis waktunya di dunia. Sudah tidak bisa ber, beramal lagi. Ya. Semuanya terputus kecuali tiga perkara. Apa? Yang pertama sodakotin jariatin. Yang pertama adalah sodakot jariah. Perinfak So, takoh. Yang mana untuk sesuatu yang uh, terus dimanfaatkan, ya. maka ini bisa menjadi pahala jariah yang akan sampai kepada kuburnya. Yang kedua, yang ilmin atau ilmu yang bihi yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang dengannya yang 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 tidak akan terputus juga. أو, atau wala solihin, yang terputus yang au yang waladin sholihin anak yang ketua, yang berdoa untuknya yang berdoa, yang berdoa untuknya. ini adalah dalil beliau, dalil beliau tentang bahwasanya seorang guru itu juga butuh kepada murid. jadi jangan dikira ketika kita mengajarkan suatu ilmu dari ilmu-ilmu agama, kemudian kita mengira bahwasanya murid itu yang butuh kepada kita, kita punya ilmu sedangkan dia tidak punya, maka dia yang butuh. bukan hanya seperti itu seorang guru hendaknya lebih bijak bukan hanya muridnya yang butuh kepada guru tersebut bahkan gurunya juga muruk pada butuh kepada muridnya apa jadinya kalau dia guru tapi tidak punya murid siapa yang akan mengambil manfaat dari ilmunya ya mungkin dia bisa amalkan untuk dirinya sendiri tapi apa bedanya dia dengan orang yang soleh maksudnya orang yang ahli ibadah saja ya, sedangkan dalam pepatah dikatakan ya, ya wahid min alfi abid. Seorang berilmu, satu orang berilmu, itu lebih berat bagi setan untuk mengalahkannya ketimbang 10 orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Maka salah satu rahasianya orang berilmu karena kebaikannya akan terus dilanjutkan pada generasi yang setelahnya. Tapi kalau orang yang hanya ahli ibadah ahli ibadah saja belum tentu Ya, ibadahnya akan dilanjutkan orang yang setelahnya. Baik. Kemudian uh, Musannif Mahasim Asyar rahimahullah Ta'ala Beliau melanjutkan ma'ani thalathatu Dan makna dari tiga Yang sudah disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW Itu maujudatun Ada Fi muallimil ilmi Pada diri seorang yang mengajarkan ilmu syari jadi ketika seorang guru mengajarkan kepada murid satu ilmu dari ilmu-ilmu agama, maka dia itu yang pertama dia juga sodakoh. Yang kedua dia juga ada ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kemudian yang ketiga, dia juga punya orang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi di sini waladun soleh, itu apakah hanya anak soleh saja? Bukan waladun soleh, ya da'ulahu. Karena kebiasaan atau secara fitrah, orang yang mendoakan atau orang yang kenal dengan kita yang paling dekat adalah keturunan kita maka keturunan kita yang biasanya mendoakan kepada kepada kita anak mendoakan bapaknya atau bapak mendoakan anaknya kan seperti itu adapun orang lain kan jarang tapi bukan berarti itu hanya pembatasan bukan berarti kalau ada orang lain yang soleh mendoakan untuk kita tidak sampai bukan tapi ini Rasulullah SAW menyebutkan sebagai contoh bahwasanya orang yang paling dekat biasanya adalah anak mendoakan kepada bapaknya tapi kalau misalkan misalkan bukan anak ya masih bisa mendoakan pada orang lain misalkan murid pada gurunya maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya tiga perkara tadi yang terputus atau yang tidak akan terputus meskipun seorang itu sudah meninggal itu ada pada diri seorang yang mengajarkan ilmu kemudian beliau menyampaikan bagaimana bisa amma sadaqatu adapun sedekah fa iqra'uhul ilma maka itu ketika seorang guru mengajarkan kepada murid itu ilmu maka dia sedang bersedekah il, ilmu karena sedekah tidak harus berupa benda yang terlihat bahkan benda yang maknawi pun bisa disedekahkan seperti ilmu ya. makanya pepatah mengatakan ya, Zakatul ilmi ta'limuhu. Ilmu itu ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Zakatnya ilmu yang harus mengajarkannya. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi seperti itu. Maka amma sadaqatu fa'iqra'ul ilma. Maka ada pun sedekah jariah tadi yaitu ketika seorang guru itu mengajarkan ilmu kepada murid, berarti dia sudah bersedekah ilmu. Wa ifadatuhu dan guru tadi ketika memberikan faedah-faedah, memberikan nasihat. Ya. Maka ini berupa bentuk sedekah. Kemudian beliau mengkiaskan bahwasanya sedekah itu tidak harus benda. Beliau mengatakan, ala taro, tidaklah kamu melihat, tidakkah kamu melihat atau memperhatikan kau ya, sabda Nabi saw. Fil wahdahu, terhadap orang yang sholat sendirian. Mungkin hatinya sudah kita sering dengar ketika sholat sudah selesai kemudian apa namanya, ada seorang sahabat yang terlambat, kemudian mau masuk masjid, ingin sholat. Ya. Maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabat yang sudah sholat tadi, siapa yang mau sedekah kepada laki-laki ini? Pertanyaannya apakah sedekahnya berupa benda? Tidak. Sholat kan bukan benda, tapi Rasulullah s.a.w. Me, apa namanya me, memerintahkan para sahabat bertanya pada para sahabat siapa yang mau bersedekah kepada orang ini maksudnya apa ya membantu diri, eh, membantu orang tersebut untuk berjamaah jadi nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz ya sodak artinya sedekah ya, maka di sini kita tahu bahwa sedekah bukan hanya suatu yang berupa barang saja suatu yang maknawi pun bisa disedekah disedekahkan Ayy, maksudnya bisolati ma'ahu yaitu dengan sholat bersama laki-laki tersebut. Liyah sula supaya laki-laki ya, liyah sula supaya ada lahu bagi laki-laki tadi fadilatul jamaati keutamaan sholat berjamaah. Wa muallimul ilmi dan seorang yang mengajarkan ilmu syar'i itu yuhassilu ya, memberikan li kepada seorang murid fadilat al ilmi keutamaan ilmu ya. Allah yang mana ya hiya keutamaan ilmu tadi itu afdalu lebih utama minas sholati daripada salat fi jama'atin di dalam jama'ah ya. ayat pepatah juga mengatakan ya, eh, apa namanya puasanya tolabul ilmi afdalu min sholati nafilah. Belajar ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Karena ketika seorang mempelajari ilmu agama, kemudian dia tahu ilmu tersebut, kemudian diajarkan, maka ilmunya akan langgeng untuk dirinya. Tapi kalau hanya sholat, nafilah saja. Ketika dia sholat, selesai, sudah. Pahalanya sudah habis. Tidak akan berlanjut pahalanya untuk dirinya. Wayana lubiha. Dan juga orang tersebut akan mendapatkan dengan keutamaan itu, keutamaan ilmu itu syarafat dunia, kemuliaan dunia wal akhirati dan akhirat. Kemudian ini yang pertama, bahwasanya seorang muallimul muallimul ilm, orang yang mengajarkan ilmu agama itu bersedekah ketika mengajarkan. Wa ammal ilmul muntafaa'u bihi, adapun ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Yeah. Itu yang kedua Dari perkara yang tidak putus terhadap satu mayit Ilmun yinta fa'ubihi Fadzahirun Maka ini sudah tampak, sudah jelas Karena dia seorang guru yang mengajarkan ilmu ya, Li'annal mu'allima Karena seorang yang mengajarkan ilmu Karena adalah dia itu Sababan sebagai sebab Li'isali untuk menyampaikan Atau meneruskan Zalikal ilmi Ilmu tersebut ila kulli kepada setiap man orang yang yang mengambil manfaat bihi dengan ilmu tersebut karena ilmu tidak bisa tersebar dengan sendirinya ilmu harus ada perantara yang menyebarkannya dan perantaranya tentu adalah orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tersebut wa ammad du'a'u dan ada pun doa ammad du'a'u salihu Adapun doa yang soleh, fal mu'tadul mustaqirru. Maka yang mu'tad yang menjadi kebiasaan, al mustaqirru, yang sudah tetap ala al sinati ahli ilmi. Itu ada pada lisan-lisannya para ahli ilmu. Baik itu yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu. Wal hadisi dan juga al hadis. Qatibatan ya secara menyeluruh dan pasti minat doai daripada doa mereka lima syaikhihim kepada guru-guru mereka ya. bahkan yang paling yang paling mungkin sering kita dengar ketika kita ngaji seperti itu ya seperti kita ngaji kitab ini atau kitab apapun ketika kita membaca salah satu adab yang diajarkan adalah ketika kita membaca kita berdoa dulu untuk penulis kitabnya al taala wa nafa'ana amin. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Doa. dan yang berdoa biasanya ketika orang baca kitab, itu yang berdoa bukan orang yang tidak pernah salat. Tapi orang yang memang mempelajari ilmu agama. Dan tentu kesolehan ada lebih dekat kepada mereka ini. Ya. Baik. Ini adalah adab yang ke-12, adab seorang guru terhadap muridnya. Kemudian selanjutnya wasalitsu asyara. Adab yang ke-13 an Hendaknya seorang guru itu bertawadhu' ma'at bersama dengan muridnya ketika bersama dengan dengan muridnya. Wa kulli dan juga terhadap setiap orang yang meminta petunjuk, sa'ilin, yang bertanya, Ida jika jika koma orang tersebut melakukan bima dengan apa-apa, ia -apa, jibu wajib alaihi atas dirinya. Min hukukillahi ta'ala dari ha'ha Allah subhanahu wa ta'ala, wa dan juga ha'ha terhadap guru dan tidaknya seorang guru itu merendahkan bagi muridnya jana bagian dirinya, maksudnya ya dia apa namanya bersikap tawadhu. ya, bersikap tuh tidak mencombongkan diri. Wayulayinulahu dan melembutkan bagi muridnya jani bahu ya, dirinya. Seorang guru ndaknya bersifat lembut. Kemudian juga tidak bersombong diri dan yang semisalnya terhadap muridnya dengan syarat jika muridnya tersebut memang juga melakukan adab-adab terhadap guru dan juga murid tersebut memang sudah menjalankan hak -ha Allah subhanahu wa ta'ala dan juga murid tersebut sudah beradab dalam majelis ilmu seperti itu maka seorang guru memberikan timbal balik Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dalilnya apa? Murid uh, guru waris seperti ini. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Li nabihi, kepada nabinya sallallahu alaihi sedang mengajari Rasulullah sallallahu bagaimana harusnya kamu ya, bagaimana seharusnya Nabi sallallahu alaihi yaitu sebagai pengajar ketika itu bersikap terhadap murid-muridnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lembutlah ya, kamu limanita baga terhadap orang yang mengikutimu minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap lembut terhadap para sahabat yang para sahabat ini yang tentu murid-murid yaitu murid Rasulullah SAW. Ya ini dalilnya seorang guru itu juga harus bersikap lembut, ya. bersikap ramah dan santun seperti itu. Wa shahih 'an nabi dan juga telah sah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, anna Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala auha memberikan wahyu ilaiyah kepada diriku yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatawadau hendaknya orang-orang beriman itu bersikap tawadhu. Wa ma tawadhu'a dan tidaklah bertawadhu' ahadun seorang illa kecuali rafa'ahullah Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi bukan tawadhu itu malah membuat seorang semakin rendah ya bukan akan tapi tawadhu itu malah membuat seorang semakin mulia ya. Terkadang ada karena mungkin ya, sikap yang seperti itu ya dia merasa kalau dia bersikap tawadhu ya bersikap tidak menyombongkan diri banyak mengatakan wallahu alam itu akan membuat dirinya lebih turun derajatnya ya lebih tidak dipandang di pandangan manusia bukan karena tadi sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam wa ma, wa ma illa rafahullah. tidaklah seorang itu bertawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah derajatnya banyak kisah yang masyur seorang yang bertanya yang datang jauh dari negeri yang jauh datang ke Madinah, datang kepada Imam Malik, bertanya sekitar 40 lebih pertanyaan yang dijawab Imam Malik hanya sekitar tiga atau empat pertanyaan saja. Yang sisanya adalah ucapan beliau, Wallahu alam. Maka muridnya, maka orang tadi bertanya, wah oh, Imam Malik, engkau ini sudah imam, sudah lakopnya imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah, pusat ilmu ketika itu, tapi ditanya kok jawabannya walau alam. Bagaimana saya kembali ke kampung kemudian saya mengatakan pada manusia. Mereka sudah titip pertanyaan saya berjalan jauh dan seterusnya. Maka Imam Malik gampang. Ya. Imam Malik hanya berkata orang, pada orang tersebut. Kullahum annal malika la ya'lam. Katakan pada mereka kalau Malik tidak tahu. Itu aja Sudah tidak usah dibuat beban. Dan itu bukan berarti Imam Malik malah semakin jatuh. Di pandangan manusia bukan beliau semakin di ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang selanjutnya yaitu tentang seorang guru yang bersikap tawadhu terhadap terhadap muridnya. muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian adab yang ke-14, adab yang terakhir dari pembahasan adab seorang guru terhadap muridnya dalam kitab ini. Warabi'u asyara Dan yang kelima yang ke-14 An tiba Hendaknya seorang guru itu berbicara Kulan kepada setiap Minat Dari muridnya La siyama Lebih-lebih lagi al murid yang punya keutamaan Bima fihi Dengan apa-apa yang ada di dalamnya muhu memuliakannya wa tauqiruhu dan menghormatinya wa yunadihi dan juga memanggilnya bi ahabbil asma'i ilaihi dengan nama yang paling dicintai murid tersebut ada misalnya adalah adab tentang kalam tentang al khitab atau mukhatabah tentang berbicara terhadap muridnya maka hendaknya seorang guru itu berbicara dengan pembicaraan yang baik terhadap muridnya dan menunjukkan eh, apa namanya sikap yang baik, sikap yang sopan terhadap muridnya dalam pembicaraan seperti itu. Menunjukkan juga bahwa guru tadi menghargai muridnya, ya, bukan merendahkan. Kalau memang seandainya murid tersebut eh, memiliki keutamaan, dia anak yang baik, anak yang patuh, anak yang semangat dalam belajar, apalagi seperti itu, ya. maka beliau menyebutkan. Kan, kalau memanggil maka carilah panggilan yang paling dicintai oleh murid tersebut ya wa an dandanya beliau dandanya seorang guru itu menyambut bitalabati terhadap para murid yang datang idza laqiyahum kalau seandainya guru tadi bertemu dengan para muridnya wa inda dan ketika lihim datangnya para murid tadi alehi kepada gurunya tersebut ya bukan malah seorang guru itu marah berharap untuk dipanggil duluan gitu ya ketemu di jalan ya kemudian eh, apa namanya dia tahu itu muridnya gitu mungkin muridnya masih belum melihat ya kemudian dia merasa sombong bahwasanya saya guru dan dia murid akhirnya tidak tahu tidak mau menyapa seperti itu ya beliau mengatakan seorang guru kalau ada kesempatan menyapa muridnya ya siapa saja ya, kalau misalkan muridnya tadi tidak melihat kepada kepada guru tersebut Sebagaimana Nabi SAW dulu juga menyambut para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, beliau menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Beliau mengatakan marhaban mutalibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Dan juga Rasulullah SAW menyediakan tempat khusus di masjid Madinah. Ya. Dan beberapa sahabat yang datang dari luar Madinah menginap menginap di masjid, kemudian Rasulullah SAW juga menjamu sebaiknya. Dan mereka belajar kepada Nabi SAW seperti kisahnya sahabat Malik bin al Malik taala beliau datang dari kampungnya bersama beberapa rombongan untuk belajar kepada Nabi SAW Maka beliau mengatakan, sungguh ketika kita hidup bersama Nabi itu saya tidak pernah melihat Nabi itu melakukan suatu akhlak yang buruk. Semuanya baik dan bersikap baik kepada kita itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap muridnya. Kemudian dan Dandanya seorang guru itu memuliakan murid-muridnya. Idza jalasu jika mereka duduk ilaihi kepada guru tersebut. Wayunisuhum dan bersikap lembut terhadap mereka bisualihi dengan pertanyaan-pertanyaan an ahwalihim tentang kondisi mereka, kondisi murid-muridnya. Wa ahwali dan kondisi-kondisi man yata'allaku orang-orang yang berhubungan bihim dengan mereka ba'da raddi salamihim setelah membalas salam-salam mereka ya, jadi ya basa-basi, gitu ya, intinya basa-basi ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya dan sebagainya itu sebagai bentuk perhatian seorang guru terhadap muridnya wa'yuqabiluhum dan seorang guru itu menyambut murid-muridnya bitalaqatil wajhi dengan wajah yang berseri-seri ya busri dan juga menampakkan kegembiraan wa dan juga dengan kasih sayang kebaikan wa syafaqati dan juga menampakkan kelembutan jadi guru menyambut muridnya dengan sebaik mungkin guru menyambut muridnya dengan dengan sebaik mungkin Ya, bukan dengan bermuka masam gitu ya. ya. Kemudian beliau menyajikan wa yazidu dan hendaknya menambahi dalam hal, hal yang sudah disebutkan tadi ya, liman terhadap orang atau terhadap murid yurja yang diharapkan falahuhu keberhasilan murid tersebut. Wayat haru dan tampak kebaikannya. Terlebih lagi terhadap murid yang Kelihatan, nah, ini Insya Allah jadi, gitu kan? Karena kan nggak semua, nggak, kalau di pondok, gitu, nggak ya, semua anak pondok kan jadi, gitu kan ya? Jadi ada yang mondok kemudian keluar ya sudah lupa ilmunya atau apa gitu ya. ya. Dan ada kisah, banyak suatu ketika ada seorang yang mengatakan, ketika ngaji seperti itu, ya ngasih tahu ya. Kalau misalkan dari sepuluh anak itu, ada yang maksudnya sudah apa jadi temenan gitu ya sudah belajar ilmu beneran konsentrasi dengan ilmu dan melanjutkan studinya untuk mempelajari ilmu agama itu alhamdulillah sangat bersyukur dan kata Allah yang memang cuma jadi satu yang sepuluh tadi sudah hilang semua gitu ya. nah terhadap orang yang seperti ini maka hendaknya lebih ditambahi lagi perhatiannya ya lebih ditambahi lagi perhatiannya dan juga kalau bisa juga didoakan supaya memang muridnya tadi benar-benar eh, ikut melanjutkan perjuangan guru tersebut dalam menyampaikan ilmu. Kemudian beliau menutup wabil jumlah maka secara umum atau kesimpulannya fahum maka sesungguhnya para penuntut ilmu itu orang yang belajar ilmu agama itu adalah wasiatu rasulillah. Mereka itu sebenarnya adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi Kenapa? fima rawahu sebagaimana yang telah diriwatkan Abu Sa'idin al-Khudri oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi dari nabi sallallahu alaihi kala beliau mengatakan innan nasa sembunya manusia lakum untuk ke kepada kalian taba'un itu mengikuti wa inna dan sungguhnya rijalan akan ada para laki-laki orang-orang yaktunakum yang akan mendatangi kalian yaitu para sahabat min aktoril ardi dari penjuru bumi yatafakkahuna mereka mempelajari belajar fiddini dalam masalah agama fa'idha ataukum dan jika mereka mendatangi kalian fastausu bihim khaira maka aku wasiati kalian untuk berbuat terhadap mereka dengan kebaikan itu wasiatnya Rasulullah SAW terhadap para para sahabat jadi para sahabat sudah diwanti-wanti, nanti kalau sudah saya meninggal, maka agama ini tidak akan pudar, agama ini akan terus berkembang. Dan berkembangnya agama tentu dengan wujud atau adanya orang-orang yang belajar ilmunya. Maka ketika saya meninggal, kalian wahai para sahabatku, itu akan didatangi orang-orang dari penjuru dunia. Ya. Itu para tabiin. Dan memang benar apa yang di... Dalam hadis ini, selepas Rasulullah SAW muafad, kemudian kepemimpinan digantikan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar dan di zaman sahabat Umar e, futuhatu Islamiyah, jadi pembebasan pembebasan kota-kota, perluasan e, daerah kaum muslimin menjadi semakin semakin luas dan semakin banyak kaum muslimin yang datang dan masuk kepada agama Islam dan akhirnya mereka belajar, ya. dan benar itu terjadi, yaitu naku min aktoril ardi mereka datang dari penjuru penjuru dunia, ya. datang kepada siapa, ya, datang kepada para sahabat, datang pada para sahabat, dan ketika diberikan wasiat seperti ini banyak juga dari para sahabat yang tidak mau tinggal diam, dalam artian mereka tidak mau menunggu di Madinah sudah biar mereka datang ke Madinah saja, tidak mereka bahkan keluar dari Madinah untuk menyambut orang-orang ingin belajar ilmu agama makanya yang terkenal misalkan kalau Abdullah bin Umar sebagai syekhnya Ali Madinah kalau Abdullah bin Abbas sebagai syekhnya Ali Mekah kalau Abdullah bin Mas'ud sebagai syekhnya Ali Syam ya, guru bagi penduduk penduduk Syam kalau Abdullah bin Amr bin As, maka beliau guru di di Mesir karena bapaknya Amr bin As itu yang bebaskan kota Mesir. Maka para sahabat yang alim-alim ini yang memiliki ilmu ini berpencar juga ke penjuru dunia untuk menyebarkan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Maka di penutupnya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa hukum, kalau orang-orang yang ingin ngaji kepada kalian itu, datang kepada kalian dari tempat-tempat yang jauh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fastau maka kuasiatkan berbuatlah baik terhadap mereka berusaha mengajarkan ilmu yang sudah ditinggalkan Rasulullah SAW mengajari mereka dengan adab-adab Islam mengajari mereka akidah yang benar dan juga bukan hanya masalah isol maklumat ya. sekali lagi bosnya. Belajar ilmu agama itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, bukan hanya tentang teori saja, bukan tentang hanya hafalan-hafalan atau masalah eh, yang lain sebagainya. Tapi juga yang penting juga adalah prosesnya tentang barokah ilmu tadi, tentang bagaimana proses belajarnya, dan juga bagaimana tentang hubungan seorang murid terhadap terhadap gurunya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kemudian bab yang selanjutnya ya, beliau mengatakan Al Babus bab yang ke-8 yang bab terakhir dalam kitab ini fi adabin dalam pembahasan adab-adab ma'al kutubi bersama kitab-kitab. Karena seorang yang belajar ilmu agama tidak mungkin dia lepas dari satu buku. Ya. Kalau tidak buku yang dibaca ya mungkin catatan. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al ilmu saydun wal kitabatu batu Ya. Bahwasanya ilmu itu adalah buruan sedangkan menulis itu adalah ikatannya. Ya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu atau seorang yang mengajarkan ilmu ya. dia senantiasa dekat dengan buku dan juga tulisan. Maka di sini beliau pun menutup kitab yang membahas tentang adab guru dan murid ini dengan pembahasan adab seorang guru ataupun murid terhadap buku atau kitab-kitab yang dimilikinya allah di yang mana kitab itu hia adalah aladul ilmi merupakan alat dalam belajar dan apa yang berhubungan dengan mendapatkan mendapatkan buku-buku tadi wada'iha dan meletakkan buku tadi wa kitabatiha dan juga bagaimana menulis buku tadi wa fihi satu anwa'in minal adab dan di dalamnya ada 15 adab. ini juga salah satu miza, salah satu keunggulan, perbedaan ketika seorang itu belajar ilmu agama, ngaji dengan mempelajari ilmu umum. Kalau ilmu umum ya buku paket atau LKS enggak ada pembahasan adab terhadap buku paket fisika misalnya ini enggak ada. Tapi para ulama saking detailnya dalam agama Islam ini bahas letak buku itu pun ada aturannya. Meletakkan buku di rak itu para ulama membahasnya. Bukan hanya beliau ini bahasnya Mas Hari ini yang membahasnya. Bahkan ratusan tahun sebelum kita banyak ulama sudah membahas kalau meletakkan buku di dinding itu atau di rak buku susunya seperti ini dulu tafsir dulu kemudian hadis dulu dan seterusnya itu ada aturannya. Ini merupakan salah satu keutamaan ilmu Islam dibandingkan ilmu umum yang lainnya. Demikian itu pembahasan bab yang selanjutnya. Wallahu taala alam wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك وأخير دعوة أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته